Halo guys, jumpa lagi di channel Ais Apothekary. Kali ini saya akan membagikan cara membuat gardan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini guys, gear. Ini gear dari bekas gerenda. Ada dua jenis macam gear seperti ini guys, atau gerenda. Yang biasa itu lurus seperti ini, lurus. Kalau ini gerenda yang gepeng ya guys, yang pencetannya itu ada di belakang. Jadi gearnya seperti ini. Kalau gear gerenda yang saklarnya ada di samping itu lurus seperti lurus gini guys, tidak seperti ini miring. Dan ini minionnya juga miring juga guys. Selanjutnya kita manfaatkan juga ini gear klaker. Klaker ini bawaan gerendanya guys. Jadi ini biasanya ada di angkernya guys, jadi posisinya seperti ini. Jadi lubang ini sama klakernya ini sama guys. Ini untuk klaker atau bearingnya kodenya itu 6072 guys, 6072. Oh, 607 jet. Nah, kelihatannya guys, 607 jet. Di sini ABS, ini mereknya guys, ASB. Belakang juga sama, jadi kodenya 607 jet. Kita bisa beli banyak seperti ini. Saya beli 5 karena saya mungkin butuhnya 6 atau kita lebihkan guys, agar tidak bingung nanti. Selanjutnya kita cari besi yang sudah dibubut guys. Jadi besi ini yang pertama adalah nyancep di gearnya. Kemudian ukuran yang ini adalah ukuran bearingnya. Yang ini saya bikin dua memang guys. Nah, yang ini untuk minionnya guys, yang ini untuk nanti kalau buat lagi. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat pola dari kertas seperti ini guys. Setelah kita buat pola, kita bisa potong plat. Plat ini dua ukurannya guys, yang pertama ini adalah ukuran dari diameter bearingnya, untuk yang kedua ini ukurannya seperti ini guys. Jadi kita pasang kanan kiri, sesuaikan dengan ketebalan yang kita punya seperti plat ini. Jadi ini dua kalinya, samping-samping kita bisa potong sesuai pola ini guys. Kita potong, kita potong seperti ini. Selanjutnya besi yang saya gunakan ini ukurannya hampir sama guys, kalau bisa lebih kecilan lagi guys. Kelihatan ini masih terlalu besar, tapi tidak masalah guys, yang penting gearnya bisa masuk. Kita potong ini dengan ketebalan dari ini guys, kita potong, kita potong sesuaikan dengan ketebalan ini. Selanjutnya teman-teman beri lubang dengan ukuran dari ini guys. Dari yang ini tempat gearnya ya guys.
Selanjutnya teman-teman bisa coba. Coba seperti ini. Kita masukkan gearnya. Jadi seperti ini, guys. Posisinya ada seperti ini. Jadi seperti ini nanti ya, guys. Setelah kita potong-potong ini, kita buat dua. Untuk yang samping-samping empat. Agar lebih jelas yang ini kita ini kan, guys, kira-kira seperti ini nanti, guys. Saya akan las dulu. Setelah kita melakukan pengelasan, kemudian kita ratakan, guys. Untuk yang garis-garis ini kita bisa coak lagi, kita coak seperti ini. Kemudian kita las lagi agar lebih kuat lagi, guys. Jadi tidak hanya rapi tapi juga kuat. Dan setelah kita rapikan, kita bisa coba, guys. Jadi klakernya itu tidak terlalu renggang ya, guys. Tapi bisa kita masukkan seperti ini, guys. Agak sesak dikit nggak masalah, guys. Yang penting bearing atau klakernya ini tidak bergerak kemana-mana atau tidak oblak ya, guys. Kita coba kita satukan dengan tempat gearnya. Selanjutnya kita coba bagian rumah gearnya, guys. Kita coba ini nanti untuk tutup seperti ini. Kita akan tutup. Setelah semuanya pas, kita las lagi, guys. Setelah kita las dan kita rapikan, hasilnya seperti ini, guys. Kita bisa tes lagi. Kalau misalnya ada plaker yang seret, kita bisa amplas sedikit, guys, untuk plakernya. Daripada kita harus ganjal-ganjal, mending kita kurangi bearingnya saja, guys, atau plakernya.
selanjutnya kita akan memasang gearnya. Kita coba bagian sini guys, kita coba, kita buatkan mur atau baut ya guys, kita tusukkan di sini agar gearnya ini tidak muter. Kita buat lubang seperti ini guys untuk menaruh bautnya, kemudian kita juga buat ring ini agar mengganjal gearnya agar tidak geser. Ini nanti kita las bagian sini guys, kita las, kemudian murnya ini masuk. Yang ini sudah saya lubangi, tinggal kita senai. Kita senai pakai ini guys, M4x07. Kita beri oli dulu. Kita beri oli dan kita senai pelan-pelan guys. Kita beri oli lagi guys, dapat setengah kita beri oli. Kita pasang guys. Kemudian ring yang telah kita buat kita las di sini guys. Jadi kita bukanya dari mur ini, kita tarik lepas. Kemudian yang ini kita permanen atau kita patenkan guys. Setelah kita las, lasnya sedikit-sedikit saja guys, yang penting ini nempel agar kita bisa lebih mudah untuk melepas gearnya ini. Selanjutnya kita pasang. Hasilnya guys, kalau dirasa kurang ke sini kita bisa bubut lagi sedikit di sini guys agar ini lebih nempel. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini, nanti akan saya lanjutkan di video yang kedua untuk membuat gardan besi ini guys. Lipat kedua kita akan memasang tempat ini, kemudian tutup yang ini guys agar lebih jelas lagi untuk videonya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.